Sebelum pulang ke tanah air, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungannya ke luar negeri di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Di Abu Dhabi, kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Presiden Uni Emirat Arab menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Khas Al Watan. Abu Dhabi ini menjadi destinasi terakhir kunjungan kerja Presiden Prabowo setelah sebelumnya mengunjungi Beijing, China, Washington DC, Amerika Serikat, Lima, Peru, Rio de Janeiro, Brazil, dan London, Inggris. Dan saya bangga dengan hubungan ini. Insya Allah, hubungan ini semakin membaik dan berkembang bagi kedua bangsa dan negara di tahun-tahun mendatang. Kita bisa bekerja di beberapa bidang dan kami ingin mengundang Uni Arab Emirates untuk aktif berpartisipasi dalam ekonomi kami.